Saya akan racik umpannya. Saksikan terus. Salam satu hobi. Oke guys, sebelum saya memancing, seperti biasa saya akan membuat umpan terlebih dahulu. Dan untuk kali ini saya akan membuat umpan kukus dan bahan-bahannya sebagai berikut. Di sini saya menggunakan 2 bungkus bubur sereal, ini yang rasa beras merah, kemudian 3 butir telur puyuh. Nah, buat sahabat mancing mau pakai telur ayam atau telur bebek itu nggak masalah, silakan. Tapi di sini saya menggunakan telur puyuh, ini 3 butir, ini masih mentah. Terus saya akan tambahkan pisang, ini pisang Ambon. Terus juga saya akan pakai ikan empres. Nah, sahabat mancing kalau mau pakai deho atau sarden terserah ya. Tapi di sini saya menggunakan empres. Dan untuk pengerasnya saya akan pakai Kinoi Kristal. Jadi ini sesuai kebutuhan aja ya, sampai umpannya nggak lembek. Oke sahabat mancing, saya akan racik umpannya. Saksikan terus. Empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Tonight.
to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town. Nah guys, ini bahan-bahannya sudah menyatu. Bubur sereal, pisang, telur puyuh, dan ikan, sarden. Nah, ini tinggal kita masukin plastik dan kukus. Saya akan kukus ini kurang lebih 15 menit ya. Oke, kita akan kukus dulu. Ini hasil kukusnya. Ini sudah saya kukus kurang lebih tadi 15 menit. Tinggal kita aduk saja dengan pengeras. Untuk pengerasnya di sini saya menggunakan Kinoi kristal. Nah, sahabat mancing mau pakai pengeras jenis apapun silahkan ya, tidak masalah. Kalau mau pakai telur penyu silahkan, mau target perangsang silahkan. Saya di sini menggunakan Kinoi kristal. Oke, langsung saja kita aduk umpan kukus ini dengan pengeras Kinoi kristal. Oke, sahabat mancing, racikan umpan sudah selesai. Ini langsung saja kita tes. Nah, umpan ini saya tidak menggunakan kroto atau juga tidak menggunakan esen. Saya tidak pakai kroto, saya juga tidak pakai esen. Tapi sahabat mancing, kalau mau pakai kroto silahkan. Yang nggak mau pakai kroto seperti umpan ini juga silahkan. Oke, sahabat mancing, saya akan tes umpannya. Saksikan terus, jangan lupa subscribe. Saya sudah berada di kolam pemancingan dan ini umpan yang tadi saya racik, yaitu umpan kukus, dan akan saya buktikan hari ini. Saksikan terus.
strike. Wih. Strike lagi. Strike lagi guys, strike lagi. Empat guys, empat strike.
strike guys, strike. Mantap guys, mantap. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe.